Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatidz, Ustaz Mas Riyadi Hasan, Ustaz Hanafi, Ustaz lupa nama-nama Ustaz deh, Ustaz Ahmad, Ustaz Al-Naf, Ustaz Muhammad, Ustaz Mahmud, para sahabat-sahabat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Bertubi. Jadi yang pertama, kita belajar di masjid itu dulu semuanya teori. Teori tentang akidah, teori tentang fikih muamalah, teori tentang akhlak. Tentang akidah kita belajar teorinya ke Ustadz Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon yang biasa ngajar akidah. Teori tentang fikih muamalah sama siapa dulu Ustadz? Samsudin Muir. Nah, kalau masalah munakahah ini sebelah saya. Samsudin Muir. Teori tentang akhlak itu banyak. Hampir semua penceramah isinya selalu akhlak. Karena yang paling selamat itu cerita akhlak. Tak sabar, tak ada kelebihan itu. Cerita tawakal. Kemanapun dilarikan dia macam karet. Itu masa banyak cerita akhlak. Tapi itu teorinya semua. Yang kita bahas di Mutmainnah itu dulu semua teori. Kapan baru dipraktekkan? Inilah dia. Ketika ditanam modal untuk sewa ruko, dibelikan ke karpet, dibelikan ke kursi, dibuka di depan, bismillah tawakkaltu alallah wa ta'asamtu billah la haula wa la quwata illa billah. Tak tahu kita entah berapa yang akan datang untuk makan. Nah, disitulah diuji tauhid kita. Makanya kadang waktu di pengajian banyak orang meyakini Allah itu wujud. Tapi begitu sudah jam 5 sore tak ada yang pembeli, Allah itu wujud apa tidak? Mana bangga tak kabul doanya. Jadi berapa banyak orang berhasil di teori. Ada orang yang akidahnya nilainya jiddan, tapi dalam kehidupan nyata akidahnya nah, oleh sebab itu maka disinilah. Makanya seorang petani dengan pedagang itu tauhidnya kuat. Itu makanya kata Nabi, kasbur rajuli biyadihi. Cara makan yang paling berkah adalah mencari makan dengan tangan sendiri. Digali dengan tangan sendiri pakai cangkol tu tanah terbuka, ditanamkan 2-3 biji jagung, lalu kemudian ditimbun. Mulailah malam tu khusyuk berdoa, tumbuhlah anak jagung ya Allah. Begitu nampak besok jagung bertunas, berdoa lagi, jangan sampai dimakan tikus ya Allah. Begitu jagung sudah mulai berbuah, jangan sampai dicuri orang ya Allah. Begitu jagung sudah mulai masak, jangan sampai dimakan burung ya Allah. Jadi tauhid itu. Nah, beda sama PNS. Dia tak ada berpikir, makan tidur, keluar gaji 13. Oleh sebab itu maka ini sebetulnya adalah aplikasi dari tauhid. Yang kedua adalah hukum. Yang selama ini kita ada halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, rukun, syarat, wajib. Ada namanya muamalah, ekonomi Islam. Ada namanya mudharabah, bagi hasil. Ada namanya murabahah, permodalan. Ada namanya rahan, gadai. Ada namanya baik, jual beli. Ada namanya banyak. Nah, disinilah diaplikasikan. Lalu kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ketika interaksi, banyak orang ketika di masjid berkawan, sopan, baik. Kalau mau menguji orang bukan di masjid. Kalau mau menguji akhlak orang ketika kita berinteraksi, bermuamalah. Saya dulu Pak Ustaz sama kawan tuh, baiknya waktu di masjid. Tapi begitu kami mulai kerjasama, rupanya musang berbulu ular sawah Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka tadi saya tanya waktu saya ikut masak depan, sudah berapa lama nih? Sudah 2 tahun Pak Ustaz. Oh, berarti sudah lulus 3. Lulus akidah, lulus muamalah, dan lulus akhlak.
akhlak, tapi baru lulus level 1. Itu masih ada ujian-ujian lagi. Saya dengan Ustaz Mas Riyadi ini bisa jadi tetap berkawan karena belum pernah diuji masalah duit. Kami ini berkawan susah ya. Dulu berkawan sama-sama satu rumah, kulkas rusak. Beliau beli ikan, saya menjemur di luar. Kami jemur ikan tuh, karena kulkas tahu. Dijemur 2 hari busuk ikan dulu lah. Banyak orang ketika susah berkawan, tapi begitu rezeki lebih, di situ jadi berkelahi. Banyak orang ini jadi jahat karena duit, berubah sifat tuh karena duit. Nah, oleh sebab itu, satu toko baik, nanti mulai satu buka cabang di Panam masih baik, buka cabang di Tenayan masih baik, buka cabang franchise mungkin banyak baik, sudah mulai banyak jadi hantu. Nah, oleh sebab itu maka, nah ini banyak orang ketika diuji wa balaunahum bil hasanat wasayyiat wa nabluukum bisyarri wal khair. Oleh sebab itu maka saya pribadi amat sangat senang karena dulu kita sama Ustaz Mas Riyadi mengajar di FSRMN teori, sekarang rupanya sudah diaplikasikan. Maka ketika tadi disebut siang tadi Ustaz ini kita endorse kebablasan, di mana tempatnya? Di paus depan pom bensin, nanti malam kami datang ke sana. Bayangan saya tadi datang langsung makan. Apa-apa, kan ada namanya pepatah Melayu mengatakan no free dinner, tak ada makan malam yang gratis. Nah, itu juga bagian dari akhlak, bagian juga dari muamalah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama intinya ini adalah aplikasi, aplikatif, Islam aplikatif, bukan sekedar teori. Yang kedua, selama ini kan kita selalu ekonomi Islam, ekonomi Islam. Pas ditanya orang, mana yang kalian cerita ekonomi-ekonomi itu mana? Jangan sampai, kata pakar dulu di Universitas Riau, beternak ikan di atas kertas. Beternak ikan di atas kertas. Sarjana perikanan, cerita ikan di atas kertas. Teori. Kerja di mana? Jadi teller di bank. Ada dulu orang kuliah di Fakultas Pertanian, presentasilah dia tentang semangka. Bapak-bapak di desa sekalian, semangka ini begitu begini, begono begitu begini, akan sekian bulan besar. Pala berbuah semangka dia sebesar ini. Buat teori. Nah, jadi ini saya ikut bangga, artinya FSRMM tidak berteori. Langsung masalah muamalah. Cuman kita kan tidak mau kalau bisa berkembang tahun depan berikutnya buka cabang-cabang, tiba-tiba nanti pas umroh rumahnya udah ada satu kebablasan cabang Mekah. Kebablasan sampai ke Mekah. Bisa jadi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Semua berawal dari mimpi-mimpi. Bahkan kita main handphone sekarang ini pun berawal dari mimpi. Saya masih ingat dulu waktu SD disuruh guru melobangi kotak korek api yang dari kayu diikat pakai benang. Halo, rupanya sekarang terjadi. Nah, oleh sebab itu maka ini yang kedua. Yang ketiga, disinilah doa kita teruji. Disinilah doa kita teruji. Yang selama ini katanya ada doa 1000 dinar, doa bayar utang, doa sudah. Makin sikit pembeli itu makin khusyuk gitu. Makin dekat kepada Allah. Saya terasa saya itu. Selama saya pengajian, diundang ke Kalimantan, diundang ke Papua, diundang. Itu tak banyak yang masuk ke memori saya tentang yang senang-senang, yang enak-enak. Tapi dulu ketika menerjemah buku sama kawan-kawan, terjemahan itu dibawa dari Bogor ke Kampung Melayu, sampai di Kampung Melayu masuk ke penerbit,
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau menyerahkan terjemah. Apa kata security? Mohon maaf Pak, hari ini tanggal merah. Tak tahu kami tanggal hitam semuanya. Tak bisa diserahkan terjemahan itu karena tanggal merah. Dibawa balik ke Bogor. Sampai ke Bogor, sampai stasiun kereta Bogor, diraba kantong, handphone sudah hilang. Kena copet. Pulang ke rumah, di kosan, sampai di tempat kawan, sebelum ke Maroko nih, sampai di tempat kawan, dibuka rice cooker, tak ada nasi. Kita menunggu nasi, rupanya dia menunggu duit membeli beras. Itu kok di sinetron kan itu. Cuman yang susahnya mencari pemeran saya lah. Yang indah-indah itu kita tak ingat. Jadi, kalau kita mau buat, kalau mau punya cerita untuk anak cucu kita, nah beginilah. Masa-masa sulit, masa-masa perjuangan, itulah yang enak diceritakan. Adapun yang enak-enak itu tak menarik untuk diceritakan. Oleh sebab itu maka tiga poin itu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermakna barokah. Yang paling kita inginkan adalah rezeki ini barokah. Hidup ini tak usah muluk-muluk, makanannya halal, hatinya bersih, ingat mati. Usah banyak-banyak. Makan halal, hati bersih, ingat mati. Yang dijauhi, jangan sampai makan haram, makan korupsi, makan nepotisme, makan harta orang, menganiaya orang. Jangan sampai busuk hati, hasad, dengki. Kalau sudah busuk hati, menular ke kolesterol, jantung koroner, diabetes mellitus, mati badan sebelah, stroke, mati. Ingat mati. Apapun yang mau kita buat nih, ingat mati. Maka insya Allah selamat kita dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.